Beginilah keseruan anak-anak saat mengikuti lomba mewarnai tingkat TK dan SD sekota Palu yang digelar di halaman Masjid Agung Darussalam pada Jumat kemarin. Meski sebagian besar peserta masih harus dibimbing orang tua mereka, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk menyelesaikan tugas mewarnainya. Yang menarik dalam kegiatan ini, yakni gambar yang diwarnai adalah gambar pahlawan nasional. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Namanya juga anak-anak, warna yang mereka berikan untuk gambar Jenderal Sudirman bermacam-macam, sesuai dengan imajinasinya. Selain mewarnai, anak-anak ini juga diberikan penjelasan tentang siapa Jenderal Sudirman yang disebut sebagai pahlawan nasional. Penyelenggara kegiatan ini menyatakan bahwa kegiatan ini memang ditujukan untuk mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan nasional kepada anak-anak dengan cara yang mereka sukai, yakni mewarnai. Sementara para orang tua berharap dengan kegiatan ini, anak-anak menjadi tahu siapa para pahlawan Indonesia serta bagaimana kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara. Karena memang selama ini sebelum-sebelumnya belum ada kan? Ya. Iya. Kita orang tua juga sangat bersyukur karena kita punya anak-anak sudah mengenal juga pahlawan-pahlawan yang dari ini. Ya. Aris Radar TV Palu. Atas nama siapa, Pak?